aku bakal taruh lagi, terus aku blend aja. Pokoknya gimana ya guys, tuh langsung nyatu, glowing, tidak white cast, gak lengket juga, pokoknya langsung nyatu gitu tuh, udah kayak magic. Tapi wanginya tuh enak banget, dan pokoknya kalau misalkan habis expo pakai ini, aku tuh tahu kalau misalkan kulit aku tuh akan get better atau akan membaik gitu. Ingredients dari N Pure itu 100% organic, natural, dan juga aman. Welcome or welcome back to my channel. Aku Ratu Lilia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di tahun 2023 ini, jujur aku tuh agak jerawatnya on off. Mungkin kalau kalian nonton video-video aku, kalian juga notice kayak aku ada jerawat gitu. Sebenarnya dulu tuh nggak terlalu banyak, tapi 2023 banyak gitu. Dan ini kondisi wajah aku sekarang. Dan di video kali ini, aku mau ngasih tahu ke kalian best skincare products untuk oily and acne prone skin. Aku udah punya produknya 3 dan aku bakal bahas satu-satu. Kalian harus tahu semua bahan atau ingredients dari N Pure itu 100% organic, natural, dan juga aman. Aku akan selalu pakai yang aman, memang aman. Soalnya kalau misalkan gak aman, say, nanti jerawatnya makin banyak gitu. Setiap video aku selalu ada timestamps, jadi kalau misalnya kalian mau skip, gak apa-apa, skip aja. Sekarang kita bahas produknya satu-satu. Sekarang ini kondisi wajah aku, sebenarnya jerawatnya masih banyak, tapi tuh udah kempes. Aku udah rutin pakai si N Pure ini beberapa waktu. Kayak gini skinnya, kalau misalnya kalian lihat ini udah kempes sih. Sekarang karena ini masih pagi, jadi mari kita skincare-an bareng. Karena udah cuci muka, kita langsung aja ke produk pertama. Ini ada N Pure Cica Acne Clear Pad Gentle Exfoliation. Nah, kulit aku tuh sebenarnya sensitif guys, jadi aku tuh gak bisa eksfoliasi yang harsh-harsh gitu. Dia no alcohol, no fragrance added. Itu favorit aku banget, karena aku kalau kena alkohol tuh jadi dry, dan juga kalau kena fragrance tuh gak suka aja karena kulitku sensitif. Dia tempatnya kayak gini, dan dia isinya 40 lembar. Kita ambil satu, dia tuh ada dua sisi, sisi yang lembut sama sisi yang ada teksturnya. Nah, sisi teksturnya itu buat eksfoliasi. Ini kalian pakai setelah cuci muka. Kalau malam-malam kadang aku pakai sebelum cuci muka juga, karena dia tuh nge-exfo-nya oke banget. Terus kalian secara gentle aja di keseluruh wajah kayak gini. Dia tuh bener-bener enak banget di wajah, dan aku happy banget pokoknya nemuin dia. Jadi kalau misalnya kalian udah cuci muka, terus sekiranya masih ada kayak kotoran, dia tetap bisa keangkat. Dia ada kandungan organik sika kompleksnya, terus ada AHA, BHA, PHA. Itu buat exfoliation-nya. Kan tadi aku bilang ya, dia tuh tanpa added fragrance. Tapi wanginya tuh enak banget, dan pokoknya kalau misalkan habis expo pakai ini, aku tuh tahu kalau misalkan kulit aku tuh akan get better atau akan membaik gitu. Nah, berapa kali sih pakai ini? Ini tuh direkomendasiin 2-3 kali seminggu. Isinya 40, nanti dibagi aja ya. Kira-kira 1 jar itu bisa berapa lama? Walaupun aku udah cuci muka, masih ada sedikit kotoran, semoga kelihatannya di kamera, kira-kira segitu. Dan ini pokoknya bakal jadi bersih banget. Habis ke wajah, biasanya aku kayak ke leher tuh, soalnya aku udah jerawat di leher juga. Dah, ini gak perlu dibilas ya guys, dan percaya sama aku, ini tuh langsung kerasa seger. Ini wajah aku habis pakai. Dan kita lanjut ke produk kedua. Ini adalah N Pure Centella Asiatica Acne Toner. Dia suitable for all skin types, tapi recommended banget buat kita yang jerawatan atau yang acne prone skin dan juga oily skin. Yang spesial, mungkin kalian juga udah banyak tahu ya, dia tuh ada daun Centella Asiatica asli di dalamnya. Tuh, ini asli guys. Toner Cica ini menangin Best Toner Award dari Beauty Hall Indonesia Award 2023. Jadi emang banyak yang suka. Dan dia juga ternyata Best Seller Acne Toner di Indonesia. Main ingredientsnya ada 11 kali Acne Power Fighter. Jadi dia fungsinya meredakan kemerahan dan menyembuhkan jerawat. Terus ada Tranexamic Acid dan Niacinamide yang bagus untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan bekas jerawat. Kalau pakai toner sebenarnya ada 5 cara. Jadi kalian bisa dituangin ke kapas gitu, terus kalian usap-usap. Kalian bisa juga pakai tangan langsung, biasanya aku pakai tangan langsung. Atau yang ketiga, ini biasa aku lakuin juga, itu adalah CSM, yaitu kita jadiin semacam masker gitu dan kita tinggalin beberapa menit di wajah kita. Bisa kalian tuangin ke botol spray, terus nanti di spray. Dan yang terakhir itu icing toner. Sekarang karena weekend dan aku tidak terburu-buru, jadinya aku mau CSM-an. Cara CSM itu gampang banget guys, kalian tinggal siapin kapas, terus kalian langsung tuangin tonernya kayak gitu sampai kapasnya terbasahi. Terus kalian tempelin aja kapasnya ke wajah kalian. Aku mau tempelin beberapa kapas lagi. Sekarang kita diemin aja 5 menitan kali ya. Oke, ini udah saatnya aku cabut. Biasanya habis CSM, aku sisanya ke pat-patin gini, ke seluruh wajah.
Ini hasilnya habis CSM. Pokoknya kerasa banget, hydrating dan super enak di wajah. Ini aku biarin kering dulu sebelum kita ke next product. Tonernya udah meresap, sekarang kita ke produk ketiga. Ini adalah Empure Cica Beat the Sun. SPF-nya 50+, PA 4+. Ini kita langsung pakai aja ke wajah. Yang unik dia tuh warnanya hijau ya guys. Dia itu termasuk hypoallergenic sunscreen, jadi aman untuk kulit berjerawat, sensitif, dan even anak usia 3 tahun. Dia no white cast, glowy finish, lightweight, pokoknya kayak moisturizer. Dia juga ada kandungan cica leaf waternya yang kasih efek calming ke kulit kita. Suka banget sama packagingnya yang agak memanjang gini, jadi gampang buat langsung diaplikasiin. Tapi kalau misalkan kalian tadi mau ditakar dulu 2 jari itu nggak apa-apa ya. Aku biasanya secukupnya, tapi kalau aku ngerasa kurang, aku bakal taruh lagi. Lihat, ini sunscreennya langsung nyatu sama kulit, glowing, tidak white cast, gak lengket juga, pokoknya langsung nyatu gitu tuh, udah kayak magic. Terbaik juga dia tuh gak ada alkohol loh guys. Terus kalian lihat, pokoknya aku suka banget. Nah itu dia rangkaian skincarean pagi aku. Kalau misalkan kalian udah pakai si sunscreennya, kalian bisa lanjut pakai makeup di atasnya. Karena aku di rumah aja, aku gak bakal lanjut pakai makeup. Ini adalah ketiga produknya. Mood aku super worth it banget. Apalagi kalau misalkan kalian lagi jerawatan juga kayak aku, disesuaikan aja sama kebutuhan kalian ya. Kalau lagi butuh eksfoliasi, silahkan beli Cica Clear Pad-nya. Kalau emang butuhnya mau ganti sunscreen, jadi sunscreen yang no alcohol, terus safe untuk acne, silahkan ganti ke sunscreen-nya. Atau kalau lagi pengen kayak me time, soothing gitu, pengen CSM-an, bisa beli toner-nya. Semua link-nya udah taruh di bawah, tinggal klik aja. I think that's all for this video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalkan suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan next-nya mau video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye-bye!